Balik lagi sama gue si Divian. Kita bakal mainin Lunar Knight. Ya, kalian banyak banget yang mau gue bikin komentari dan main rusuh. Terutama ada beberapa di antara kalian yang bosan sama video wipeout gue. Oke, fine, why not? Jadi gue bakal main rusuh dengan Lunar Knight. Dan kalian juga bosan gue mainin Gladiator. Bahkan ada orang Rusia yang nanya ke gue, apa gue punya char Lunar Knight? Ya, gue punya ini, dan sebenarnya ini char ladang. Makanya kalian bisa lihat equipnya kayak ginian, 7777776 kosong polos ya. Theano Gauntlet plus 8 dan satu, dan tambah equipnya kayak ginian dong, skill Theano segala macem. Setidaknya gue Nightmare, so Nightmare V solo kuat lah, mati sih. Oke, ya tanpa basa-basa lagi bentar. Sebelum ini gue mau ngomong dulu, kalau seandainya kalian ada yang suka sama komentari gue, jangan lupa cek juga dan subscribe. Pertama, gue bakal ngomong sekarang aja deh. Subscribe ke channel gue, jangan lupa. Jangan lupa juga ngecek di video di bawah. Di bawah ini nih, di bawah playlist ini nih. Di playlist, di bawah ini nih, di deskripsi YouTube. Sebenernya gue naruh-naruh playlist beberapa game yang gue mainkan. Tapi kayaknya di antara kalian gak ada yang ngecek, karena view-nya segitu-segitu doang. Gak apa-apa, makanya gue baru kasih tahu sekarang. And this, sekarang kita langsung main aja ya kalau gitu ya. Kita bakal main di room kuning. Gue gak tahu room kuning tuh room kuning harusnya sih ramai terus ya. Enaknya gue bikin video room kuning dibandingkan ladder adalah kalau gue main di room kuning pasti rame dan gak perlu kebanyakan nunggu. Oh, kini kita main rusuh aja udah. Tapi penuh. Ini spirit dancer gak mau keluar lagi. Aduh. Ayo kita cari captain yang rusuh. Tapi ini kenapa sepi? Kampret. Oke lah kalau gitu. What the hell? Kenapa gak ada yang CVC free, rusuh free, no WR. Kampret. Ya. Ya, makasih anjing. Nih, kenapa? What the fuck ini orang? What the hell? Tadi tadi kalian lihat enggak itu tulisannya 7 per anjing dia nge-start. Tadi tulisannya 7 per 8 dan sekarang tiba-tiba dia jadi kayak gitu. What the hell? What the hell? What the hell? Ini free for all WR 3 round aja. Oke, kita tes. Siap, Lunar Knight juga. Oke, ya, mirror anjing. Oh bagus. Oh bagus. Hai. Hai jembut. Oh shit. Ntar advertisement gue kayaknya dikurangin nih gara-gara mengandung kata-kata yang tidak cocok. Bodoh amat. Lagian lu kok. Oh Fiona Louise. Sip. Halo. Mungkin yang kemarin udah GVG sama gue mungkin liat kalau seandainya kita pakai ini kemarin. Halo. Sekarang kita langsung maju aja. Gue nge-lag gak sih by the way? Enggak tuh. Good. Tapi kok kayak ngelek-ngelek gitu ya, ini maksudnya. WR 3 round aja. Siap. Hai. Dia minggir aja. Halo, Mas Bro. Hai. Ya elah, sama-sama jatuh anjir. Hai. Nih, gua nggak ngambil. Oh my god. Oh. Hai, kagak nyampe Mas Bro tinggian gua. Hahaha. Oh tuh. Oh ye. Kampret malah kena anjing. Oh yay. Ah! Oh shit. Gua juga bisa. Hai. Gua nggak taunya pakai Lunar Knight adalah kapan gua harus menggunakan Moonblade Dance dengan benar. Kapan? Please, ada yang bisa memberitahu gua mungkin yang pro Lunar Knight? Temen gua ada sih yang pro Lunar Knight tapi gua nggak. Hai, ama bro. Ai, ciengap. Ah! Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hai, jablah. Oke. Hai, dia mau move. Dia, gue yakin dia bentar lagi mau. Oto, gak kena mah bro. Woi, cah. Aduh, sialan. Oke, mate. Kampret. Hit, gak kena ya. Haha. Eto, gak kena mah bro. Hai. Lu ngelempar moodblade dance kemana? Hai. Hai. Gue jago juga ternyata pake Lunar Knight. Not bad lah gue pake Lunar Knight. Not bad. Tapi tetap aja gue gak akan sejago gue pake Gladiator. Please. Ini newbie. Gue bahkan baru menyentuh Lunar Knight setelah gue bikin. Dan ini sebenarnya gue bikin coba buat carang ladang. Makanya goldnya banyak. Lol. Gue gak jual tuh. Gue gak jual. Ataupun giveaway. Nanti. Mungkin ada nanti. Tapi gue gak tau kapan.
Punya topan semua mas bro. Haha, gua avatar The Legend of Aang anjing. Oh shit, kena. Oh shit, oh shit, oh shit. Hai. Hiyo, kampret. Oh shit. Nah, nyamunya. Di, kampret. Oke, okay, siap. Aduh, kalah tinggi. Iya, oke. Okay. Hot, tuh. Hai, Crescent Cream. That's nice. Sedap, anjay. Hai, nyak. Foto. Ayo mau kemana yo? Ayo mau kemana yo? Mau kemana yo? Ayo mau kemana yo? Gak sih guys, gue gak ada niatan. Oh ternyata bisa naik. Anjir. Asik bener dai. Anjir. Gue baru pertama kali lost temple pakai Lunana. Jadi harap maklum kalau gue rada-rada gimana ya, agak-agak norak gitu. Hai. Halo. Aduh kampret kena. Gua kalau sande buy one sama Lunanya tadi gua enggak tahu di mana punya gua dan mana punya dia. Woto. Tetap aja cara kabur sama sih. Mana? Yey. Oh yey. Hai. Aduh. Hei, tuh. Kenal lu. Oh ye. Yeah. Aduh. Siap. Aduh, enggak kena. Oh my god. Aduh, my god. Wei, oish. Ah. Oh my god. Tenang dulu. Yes, kena. Ah. Combo GL juga bisa pakai, Brung. Aduh, kacanya. Bye. Hey. Oh ye. Yeah. Gak bisa, bro. Aduh, gak kena lagi. Efek. Aduh, efek kependekan nih. Aduh. Betul. Agak gimana ini? Bubble gua ada 30 jadi gua bisa lompat sih. Aduh, gak kena. Mia lezat tosonya aja. Oh shit, nah bro. Crescent Cleave. Oh ye, yeah. Nggak kena. Aduh, dia bentar lagi mau ini nih. Oh enggak. Safe, mantap. Hai. Nggak kena. Gua juga bisa lebih tinggi, bro. Oke, menang. Gile. Thank you. Aduh, sering banget sih caps gua ketekan. Jadi sekarang kita nyari room rusuh. Pemula. Enggak, gua enggak terlalu pemula banget. Rusuh siang, yay. Siap. Kita main rusuh. Mantap, akhirnya ketemu room rusuh. Mantap. Kalau si Arda bilang, Tor. Ya, gua sering banget denger kata-kata itu di channel dia. Dan sekarang kita masuk ke tim 3 orang. Gue yakin mereka bakal mati sih, tapi ya udahlah, namanya juga main. Hai. Frekuensi dan capnya kayaknya mati. Capnya sono yang goblok atau gimana, gue nggak ngerti. Itu cap ngapain maju-maju, gue juga nggak paham loh, guys. Oh, mereka 2 lawan 2 ternyata. Gue kira udah 4 lawan 3 ya. Mantap. Tim gue menang. Mantap. Nice. Victory. Oke, sekarang berarti kita 4 lawan 4 dan oh ada Yamete Kudasai. Akbar Fala. Cap. Mr. Lunar gue adalah kapten. Lindungi kapten agar tidak terbunuh. Adakah yang lindungi kapten di sini? Zaman sekarang emang ada yang lindungi kapten, Juyet? Hah? Hai. Dadah, kagak sampai kan? Aduh, sialan. Bodo amat. Anjing. Anya bla. Baca bla. Aduh, nyangkut. Itu kian capla. Gua ngomong apa sih?
cap gue. Aduh, cap gue kemana lagi itu? Astaga. Aduh, jangan-jangan gue salah jalan lagi. Aduh, cap. What the hell, ini cap Lunar Knight. Tapi dia larinya aja gak, itu gak bisa loh. Itu gue paling pusing banget sama Lunar Knight kayak gitu. Oke, gue bukan berarti menyombongkan diri. Tapi buat kalian yang main Lunar Knight sih, sebenarnya gue punya saran sedikit ya. Gue emang masih newbie, jadi ini bisa di kalian ikutin. Bisa enggak, gue pakai macro button di side ini nih. Di side ini. Jadi itu H-nya itu udah gue assign ke side button ini. Gunanya buat apa? Jadi kalau sandai gue MBD itu bisa ke samping kanan, samping kiri. Nggak ada jari gue buat PWASD yang kebuang cuma gara-gara gue mau ngarahin kemana. Sama aja kayak side dodge kan. Jadi kita bisa pakai senek juga. Bodo amat. Mau orang bilang gue mukil, bodo amat. Ini room rusunji. Gue paling benci kadang-kadang kalau sandai ngeliat orang di room rusuh itu bilang, kok lu mukil sih? Bodo amat. Emang lu siapa? Ini room rusuh. Ini room rusuh, bego. Suka orang mau ngapain. Kagak ada yang larang. Halo. Kampret jembatan asu. Si manis jembatan asu. Hai, anjing. Gua bales lu. Oh, enggak kena. Hai. Aduh. Ini. Oke, ya mantap. Aduh, dia malah pakai itu lagi. Hai. Ote enggak kena. Nyam. Capnya mati. Aduh, anjay. Si kampret. Wow. Gua gak kill mas bro. Hai, polom bomboh. Pakai lag segala. Ya lu udah tau nge-lag, minggir lah. Nice, Dievas adalah captain. Haha. Buat kalian nanya, nama lu kok absurd-absurd banget? Sein kami itu berasal dari kata-kata, bukan kata-kata, berasal dari nama salah satu dewa pembunuh di kami sama no Yutori. Kalian bisa cari sendiri namanya Sein kami. Gak usah nanya-nanya kenapa. Huya. Bodo amat, gua mau mukil. Siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Lu siapa, ha? Mati. Gak mau, gak jadi. Kenapa gua tau-tau sendiri lo? Hai. Buya. Hola. Halo. Lol. Makanya cap tuh dijagain. Jangan cuma ngincer cap orang yang lagi sendiri. Pinter-pinter dikit apa. Tadi gua juga kena kayak gitu ya. Goblok juga sih gua berarti. Sekali lagi gue ingetin, jadi kalau sampai kalian ada yang suka sama komentari gue kayak gini, kalian bisa cek game-game gue yang lainnya ada di bawah description. Itu sebenarnya agak-agak tersembunyi soalnya gue nggak mau nulis-nulis di atas. Di atas itu khusus untuk warning kalau sampai channel gue sedikit mengandung kata-kata kasar, ntar ada yang laporin gue lagi. Karena ada beneran, sumpah. Hai. Oh shit, ni orang. Nyonyonyonyin. Hai, bye-bye. Hai. Oh yey. Aduh. Halo. Aduh, kok ada gladiator? Kena lu, kena. Hai, kenapa gak kena? Kenapa gak kena? Woi, cap, aduh kena blind deh gue setan. Enggak, jangan sampai gue disorot, sampai gue disorot. No. Hola. Yes, kena. Capnya kejar. Mati kampret. Loh, gue nge-kill siapa itu anjir? Minggir lu, goblok. Aduh, gak kena. Sekupret. Minggir lu, mati aja. Yey. Kamu telah mengalahkan. Gua kira gua nge-kill cap. Ternyata yang gua kill enhance relic of heal. Siap. Kapret. Kill 1 mati 0. Siap, boleh juga. Selamat lo, kejedot. Kangga urus. Gua pusing, gua bingung sama player-player Indo adalah kenapa lu kalau sandai menang aja tuh bangga. Yang gue bingungin adalah itu.
lu bahkan main game ginian pun tuh gak akan ngasilin duit. Please, bahkan ini game pun udah diakui beberapa player gak akan masuk turnamen. Terus lu pakai job-job yang misalnya gak banyak overpower, udah gitu lu happy gitu, menang ya? Pusing gue. Gue mau main ginian buat fun, makanya gue gak gitu mau ikut-ikutan turnamen. Bodo amat anjing. Oh shit. Kok enggak gue yang nge-kill? Kok gue enggak dapet sih? Jahat lah. CVC no rusuh, rusuh free no WR. Kan lucu kan? Kalian pernah lihat ini nickname ini nih? Si brengsek ini nih, cucu-cuit, tukang rusuhin room CVC. Yang tulisannya nano-nano. Sekarang dia bikin rusuh free no WR. Gua tanya sekarang, nih orang anjing maunya apa? Gua blak-blakan aja di video ini ya. Gua paling benci sama orang yang gayanya tuh kayak misalnya hancurkan nano-nano, lu sendiri bikin nano-nano, tot. Ya, kata-kata gua lagi kasar, gua bodo amat. Gua memang lagi sakit leher dan kalau gua lagi sakit biasanya gua emosian. CVC Notris, noob, apa ini, Lost Temple, palingan room GB. CVC Notris, rusuh siang, siap. Ada Silver Hunter, oke siap, kita tungguin bentar. Oke guys, mungkin diantara kalian bakal ada yang komplain ke gue kalau sandi gue ini YouTuber yang kurang sopan. Kalau sandi kalian menganggap gue demikian, that's fine with me. Intinya yang gue coba lakukan adalah gue cuma coba menghibur kalian dengan video-video gue. Tapi kalau sampai kalian gak terhibur ya feel free to leave. Gue juga bukan bilang kalau sampai kalian gak boleh di channel gue. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Kalau enggak apa gunanya gue nge-YouTube? Cuman ya maksudnya tolonglah. Viewers discretion advice, itu kan ada tulisannya juga. Gak ada tulisannya sih sebenernya. Cuman gue ada tulis di situ. Cuman gue ada tulis ya di apa namanya, di description. Warning, mengandung kata-kata kasar yang mungkin tidak cocok untuk berbagai kalangan. Jadi tolong jangan dijadikan masalah. Kalau semuanya dijadikan masalah ya gue juga pusing. Gue mau ngapain, gue juga gak tahu. Itu captain bukan? Gak tahu, bodo amat. Thank you, captain. Thank you, kills. Halo. Halo. Hai. Gua udah tahu. Capnya minggir, bego. Itu cap ngapain di situ sih? Nah. Mending gua kejar itu bebek. Aduh, kok gak kena sih? Oke. Gua bisa kreset. Ampret, gak dapet. Yaudah, mending gua kejar captain musuh aja. Alan Walker masuk. Aduh, dia mau nyanyi anjir, mau nge-DJ anjir. Aduh. Ada Alan Walker masuk crew anjir. Gua enggak tahu sejak kapan Alan Walker main DN, tapi please kalau sampai kalian bikin nickname tuh minimal ya jangan pakai nama artis gitu toh. Halo. Gua numpang ngasih topan ya. Makasih. Cap lu kemana? Oke, di atas. Lu minggir aja sono. Gua enggak punya urusan sama lu. Gua butuhnya cap lu doang. Capnya kabur, kampret. Ah shit lah. Radiates, maafkan aku. Oke, dimaafkan. Tolong jangan diulangi. Kalau seandainya kamu minta maaf, tolong jangan diulangi. Kabur terus. Ya iyalah, Captain. Kok lu tolol? Jadi gini ya guys, lu please, kita nih main rusuh. Rusuh itu nggak ada aturan. Lu mau ngomong Capnya lari terus? Ya iyalah, Cap lari terus. Cap lari terus tuh tujuan dia. Ngapain selain lari? Orang namanya aja survival antar cap. Masa lu mau ngadu capnya? Itu namanya CVC. Mas bro, otaknya di mana? Bodo amat. Hai. Ayo lu, mas bro. Ayo ketangkep mah. Ayo lu ketangkep lu. Ayo ketangkep lu. Ayo. Aduh setan, salah timing. Thank you. Cap gua out. Cap gua out anjing. Ah kampret. Pinrang. Pirang kali maksudnya. Ya bodo amat lah. Mungkin maksud lu pirang, gua enggak tahu. Oke, ya. Kita kemana sekarang?
itu siapa di sono? Halo. Halo kakak dan ibu, guruku tercinta menang Dev. Jadi di tim gua ada 3 cleric, 2 saint dan 1 guardian. Entah mereka cukup pintar apa kagak, gua juga perlu mempertanyakannya sebenarnya. Ini 2 malah ikutan perang oplok. Mantap, 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 mantap. Oke, okay, mantap tim, mantap tim, mantap tim. Oke. Okay. Minggir lu. Mantap. Aduh, gua kenapaan itu? Gua tiba-tiba mental aja. Oke, okay, ada Silver Hunter di belakang gua. Silver Hunter Zanyabla. Aduh, gua paling kecil sama Silver Hunter. Aduh, pakai cara kenapa lu? Kampret. Halo, cleric, sini lu. Aduh, habis lagi. Kena lu. Oke, okay, kena gua juga. Sialan. Kena enggak? Kena enggak? Ini enggak kena nyam. Aduh, mak bro, si Ang. Kok itu cleric bisa mati? Gue bingung, Captain, gue cleric kok bisa mati gitu. Ya udahlah, setiap orang pasti melawan kesalahan. Ini kayaknya kita defeat semua nih guys. Gue punya firasat kok kita bakal defeat dari awal sampai akhir. Jadi mending kita mukil aja atau gimana, gue gak tahu. Coba kita incer cap sekarang ya. Capnya adept kayak. Kalau lihat dari gerak geriknya sih itu adept yang agak-agak autis gimana gitu. Incer cap, iya gue ngincer cap, lu kemana kampret? Si goblok. Nah, tuh, kejar lah. Nih di, oi, astaga. Kena lu. Lah. Aduh. Kena lu. Aish. Nah. Loh, tuh kok enggak itu anjir. What the hell? Alah, enggak. Nasi kampret. Woi. Oh my god, tim gua kemana sih? Ini yang nyuruh-nyuruh. Gua tanya deh, ini yang nyuruh tadi incar cap tuh kemana? Oh, dia jadi cap. Oke, siap. Terus lu sebagai cap ngapain? Mukil anjing. Aduh, parah banget. Ayo. Aduh lu. Gue gregetan aja sama cap kayak gini. Lu udah tahu sekarat lu ngapain di situ? My god. Aduh, nih orang. Hai. Ya, oke, mantap anjay. Oke, siap. Siap, ma bro. Siap. Incar capnya mana? Oke, si kutu kupret. Satu. Gua mati dah, setan. Oh my god. Paralisis gede banget. Sini lu. Bocil, hai bocil. Aduh nih tangan-tangan, mak. Sesuka lu aja lah. Jadi gini guys, buat kalian yang bilang Lunar Knight itu gampang, itu mungkin lebih ke arah tergantung pilotnya doang sih. Menurut gua saat ini Lunar Knight itu nggak se-overpower yang kalian bayangin. Karena jujur aja gua udah memakai Lunar Knight beberapa hari ini cuma buat main rusuh doang dan gua nggak bisa ngejar siapa-siapa. Moonlight Splitter itu nggak bisa dipakai. Selain buat combo tuh nggak bisa. Jadi anggap aja Moonlight Splitter itu tuh bagaikan triple slash doang. Ya sisanya gua nggak tahu apa. Atau mungkin gua yang terlalu cupu, gua nggak tahu juga. And halo, ya udah gua mukil aja bodo amat. Yang penting gua jauh-jauh dari itu Silver Hunter, si Claire Hunter. Hanya kampret lu bocil. Hato nih. Hato Korewa Nandeska. Halo, mending gua pergi dari sini. Oh itu cat dari sana. Siap. Siap.
Siap, kenal lu, kampret. Ayo kita CVC sini. Aduh, anjing. Gak jadi. Aduh, duh, 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 duh. Oh, gak kena tau. Hai, gak kena mas bro. Halo. Halo. Ayo, mau kemana, yo. Ayo, mau kemana, yo. Mau kemana, yo. Ayo, mau kemana, yo. Ayo, mau kemana, yo. Mati gua. Dia datang pakai tameng. Hai. Gak kena, bro. Ayo, nyampe gak? Ayo, nyampe gak? Ayo, nyampe gak? Nyih, nyampe aja. Waduh. Eh, buset dah. Otto Silver Hunter-nya di situ ternyata. Eh, siap. Aduh, mama. Eh, lu mending incar cap-nya, goblok. Help me, someone. No. Oh my god. Pergi. Flashdance buat kabur. Run. Thank you for the heals. Kena lu. Oke, kita bisa dorong. Mantap. Kenapa gua enggak ngeklik itunya, goblok? Hampir. Lah. Kok gua jatuh lagi? Ah, mati deh. Mati anjing. Oke, mati, fuck. Oh my god. Jadi gini ya guys, kalau sudah kalian mengalami kekalahan seperti ini, senyumin aja, tetap berlatih dan kayak laga gue sih udah kayak orang yang bijak banget ya, tapi sih yang nggak dalam hati gue pengen ngomongin konyaku jelly drink. Dasar kamu guguk berkaki empat, hewan berkaki empat yang bunyinya guguk. Sini lu Silver Hunter, mati aja lu, lu mending mati dulu soalnya. Bodo amat anjay. Silver Hunter mesti mati dong. Aduh, itu apaan? Eto, ma bro. Hai. Aduh, gak kena lagi. Widih, ini orang maunya apa sih? Ayo, mau tadu tameng, ha? Aduh, ya. Ya, lu menang, oke, ya, siap. Siap, lu menang, terus kenapa? Gua juga bisa. Mantap, Sein. Holy Perch lu mantap dia. Aduh. Mending gue jagain cap. Aduh, ini jembatan tuh paling kampret dah. Halo. Ayo lu kenal lu. Gimana yo? Aduh, kampret ini, siapa di belakang gua? Aduh. What the hell is wrong with the aerial elevation? Damn it. Okay, shit. Thank you, Adep. Aduh, gue mati sama Blue Dreamer. Ini apa lagi? Blue Dreamer. Ya, Ray Mechanic. Terus Captain gue kemana? Captain gue nggak nyoba minimal nge-hit gitu, cuma kabur-kaburan doang. Terus dia nyamperinnya Silver Hunter. Mau kabur tapi nyamperinnya ke Silver Hunter. Kampret. No. Tuh. Anjing. Ini server benerin lah. Aduh, siapapun yang bertugas mungkin lagi ngeliat video gua, tolong benerin servernya. Itu satu-satunya request gua ke kalian, benerin server. Itu doang. Ini so apa sih ini, Mita? Mita Hiawa sok-sok kur lu kenapa anjing? Apa lu ngesok ha Silver Hunter? Ya. Mentang-mentang lu overpower, terus kenapa lu bangga gitu nggak pakai Silver Hunter? Kenapa lu bangga gitu pakai Silver Hunter? Gua nggak ngerti kan, sama orang kan gitu ya. Nah. Itu capnya bukan? Iya, itu capnya, mantap anjir. Mantap, capnya ketarik. Mantap. Oh ye, ma bro, sip. Aduh, ini adeptnya ganggu doang. Astaga. Aduh, sia. Mana tuh cap? Mana tuh cap? Aduh, gak kena anjir. Nah, mantap kena.
Siap, siap. Aduh, dia malah Justice Crash lagi. Aduh, nih Silver Hunter please deh. Lu tuh cuma menang jauh doang sama cepat jalannya. Lu tuh mau ngapain? Kalau di nerf lu pasti ngilang, gua jamin. Gua jamin deh. Gua kenapa dari tadi keluar-keluar doang sih? Aduh, gua panik. What the fuck lah? Cap, gua keluar doang anjing dari tadi, please deh. Ini yang jadi cap tuh siapa sih? Lu udah mau mati keluar, itu hina banget, tai. Mentalnya hina banget. Ya kerjaannya gitu udah mau mati keluar. Maunya apa? Gak ada usahanya dikit kayak buat memperbaiki gitu. Lu cupu juga, gua bodo amat. Tapi yang penting ya hormati dikit lah tim lu yang udah mati buat lu gitu. Sikam Fred kan gue capek-capek itu langsung kena sama si Remekan. Ini ada apaan gak sih sini? Aduh, hey. Aduh, ini bola apaan dah? Pinggir lu. Itu capnya kemana dah? Oh itu capnya, oke, siap, mantap. Siap, 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 siap. Siap, butuh kupre. Gua ngelempar kemana? Salah arah. Aduh nih, elah. Mending parry, mending parry, mending parry, mending parry. Aduh nih capnya kemana dah? Oke, okay, mantap, mantap, mantap. Kok cap gua mati mulu sih itu deh. Duh, gua nggak ngerti deh itu cap tuh udah di lock anjir. Sumpah gua pengen nangis lah ketemu kayak ginian. Bodoh amat lah udah. Ini apa nih? Respawn. Oke, okay, siap. Kita main sekali lagi di sini. Enggak. Belum mulai kah? Oh, udah mulai tapi masih loading. Mending kita cari, nggak usah deh. Udah di sini aja, oke. Okay. Udah kita tungguin aja. Aduh guys, gue bete banget anjir. Gue paimas anjir kayak ginian. Oke, kita start aja ya. Semoga kita masuk ke tim yang agak-agak bagus dikit gitu. Oh my god. 10 menit cukup gak ya kita main ginian? Semoga ya cukup sih. Aduh dulu gue. Mending gue kumpul sama teman-teman dulu. Kita baru mulai ya. Oke, belum ada yang mati. Siap. Siap. Oke, kita MBD aja asal-asalan. Ini kita. Aduh. Eh, itu. Nani Kore. Botong enggak kena. Untungnya meleset. Aish. Alalalalalalalala. Ah. Eh, sumpah lah itu. Itu counter cross gua gagal anjing. What the fuck lah. Ini benerin kek. Aduh. Please dari mi apapun deh, ini internet bukan sesuatu. Ini internet gue nih gak lambat, tapi masalahnya tuh kenapa sering banget error gitu. Astaga. Mau ngapain nih Siren? Nah, tuh kampret tuh, kampret tuh, kampret tuh. Lah, bisa gitu anjir. Tuh kan dianya aja ngilang anjir nih Siren. What the hell is wrong with you, damn it. Tuh, si anjing ngilang-ngilang nih. Nope, gak kena mas bro. Aduh. Aduh. Fuck lah, tai. Oh my god, ini bukan. Ini bahkan tidak termasuk sebagai game berat. Tapi entah kenapa gue main dalam low pun gue cuma dapat 24 fps. Gue masih gak ngerti sama Dragon Nest tuh kayak gitu nih. Bad coding dari mana gue juga gak paham. Gue main evil within setting ultra kayak kemarin yang udah gue rekam itu tuh gak masalah. Tapi kayak ginian doang. Astaga. Tuh kan gak mau casting skillnya. Astaga. Burung unggas dari mana lagi?
mati lu satu. Ya gua main Jawa aja, gua mending main Jawa aja guys. Gua mending main Jawa aja. Anjing, Silver Hunter, Silver, unggas. Minggir lu goblok. Fuck you. Aduh, Syromancer, you. No. Kalau orang lain yang make skillnya kena, kalau gua kagak. Pinter kan, hebat kan, anjing. Ini maksudnya apa sih? Oke, gua yakin dia mau ke arah sono. Oke, shit lah, fuck. Tuh. Ya udah sesuka hati, sebahagianya dia aja udah. Mau ngapain? Gua mau udah gak ikut-ikutan dah. Kalau gua udah jago Dota atau segala macam CS, gua mah gua udah gak main game ginian anjir. Udah pindah, udah malas anjir main game ginian enggak. Ya cukup punya Silver Hunter, latihan dikit udah kelar jadi jago gitu doang. Iframe-nya banyak banget. Udah gitu di udara, gua mau nyerangnya gimana? Ini lagi apa nih? Damage-nya kagak kira-kira segala macam. Minggir lu, sono. Oke, iya, siap. Oke, iya, siap, Mas Bro. Mantap. Iya, oke, thank you, dapat kill 1. Oke, dapat kill 2, mantap. Tim gua menang atau kalah sih? Buset dah itu Gundam. Oh, Gundamnya di tim gua ternyata. Oke, siap, mantap. Goblok, ini orang berubah jadi Dark Avenger-nya kayak gitu amat. Alah, siap. Sini Lung Sein, sini kau Sein. Aduh lu. Ah, disampah, enggak dapat poin pula, setan alas. Aduh, kena lagi. Ya liatin aja tuh, banyak kan orang kebanyakan nge-leave kalau seandainya udah menang kan. Kalau seandainya menang nge-leave. Kalau seandainya kalah leave, tapi kira menang diem udah. Cari kill kerjana gitu doang udah. Layer karbit, minggir lu. Gua tahu di sini ada S, bodo amat. Aduh. Nah kan si kutu kupret. Aduh, siap. Wow, itu dari mana anjir, half moon slash. Kena lu. Aduh, ini ada lagi anjir. Kena kalau kena lu. Nih. Mantap. Gua dapat kill enggak nih? Aduh, nge-lag banget. Rame banget. Bang, jangan lompat-lompat, nanti sakit prostat. Mati. Yeah. Kalau kalian sering dengar gue nyanyi itu dari mana, itu adalah Mr. Skyrim. Kalian bisa cari sendiri Mr. Skyrim versi Indonesia. Ea apa lu anjing? Bodoh amat anjing. I'm telling you, bodoh amat anjing. Lu mau ea juga apa urusannya sama gue? Sebodoh amat. Iya. Oke, siap. Lu kira lu doang yang punya tameng, ha? Bodoh amat, kagak sampai. Dasar cupu, detonate aja gagal. Sini lu. Mau kemana lu, ha? Hoi. Gak kena anjing. Ayo lu, mau ngapain? Aduh, mak. Si kampret. Yes, dapat. Aso, wey, lu mau kemana sih? Mati dah. Ya udah defeat udah gitu doang udah. Kampret. Damn it. This is really not so fun play.
Ini bahkan lebih menyebalkan dibandingkan yang waktu itu gue main ladder anjir. Please. Ini bahkan lebih menyebalkan dibandingkan waktu gue main ladder. Jadi PvP info 568-327. Mantaps. Dan sekarang ranking gue master. What the hell is this? Informasi grade apa sih ini, gue lupa. Gue saat ini dari master lieutenant. Gue gak butuh pangkat banget sih. Hahaha. Oke guys, sekian dulu deh gue. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin kalian mau mabar sama gue atau gimana, gue gak tahu. Jangan lupa juga, kalau misalnya kalian ngajakin gue mabar, silakan tulis di komen. Jangan lupa juga cek playlist-playlist gue yang lain, misalnya Observer Hotaru no Niki. Kalau misalnya kalian mau lihat gue ngomel-ngomel, atau mungkin lu mau lihat gue ketakutan main Outlast 2, ada di bawah, jangan lupa cek. And I'll see you again next time. Thank you for watching, happy gaming, and bye-bye.